Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Heri Wibowo. Kali ini dalam paparan rencana pembelajaran semester Psikologi Sosial. Skema belajar yang akan diusung kali ini adalah research based learning, yaitu pembelajaran berbasis research, ya, di mana mahasiswa akan belajar sambil melakukan riset, akan menambah ilmu sambil melakukan riset, membuka wawasan, menambah pengalaman, berbagi pengetahuan sambil melakukan riset. Baik, kita lanjutkan. Kompetensi yang diharapkan tentu menunjang profil lulusan dari prodi ilmu pemerintahan, yaitu dari mata kuliah ini, bagaimana kemudian mahasiswa mampu menerapkan konsep psikologi sosial berkombinasi dengan pemahaman mendalam tentang ilmu pemerintahan, yaitu ranah kognitif, dengan cara melakukan penelitian non-eksperimen, sisi psikomotorik, dan berpegang teguh pada pola pikir kritis dan kreatif, yaitu di sini dari dimensi afektifnya. Diharapkan mampu menghasilkan secara berkelompok karya tulis ilmiah. Jadi dengan bahan kajian, yaitu sub-sub kajian atau sub-teori dari psikologi sosial itu sendiri, seperti self-concept, altruism, attitude, prejudice, social perception, moral behavior, dan lain-lain yang akan dikaji kemudian. Baik, berikut adalah rangkaian perkuliahannya dari Searching for Literature, ya. Sini adalah bagaimana mahasiswa memahami konsep-konsep dasar dari psikologi sosial, kemudian constructing hypothesis, cara berkelompok, mulai merumuskan hipotesis, artinya apa yang akan dikaji melalui penelitian berbasis non-eksperimental, seperti survei, observasi, ya, kemudian studi kasus, ya, kemudian collecting data, ya, collecting data, kemudian analyzing atau testing data. Di sini sambil menganalisis, sambil mulai menuliskan hasil penelitiannya, dan kemudian drawing conclusion, lanjutkan dengan diseminasi di antara mahasiswa melalui media sosial tentunya. Ya, rekan-rekan semuanya, era revolusi industri 4.0 telah bergulir tanpa seorang pun bisa menolaknya. Oleh karena itu, dibutuhkan skill-skill atau kemampuan atau kompetensi yang dibutuhkan di abad-abad industri masa mendatang. Salah satunya adalah critical thinking. Maka mudah-mudahan mata kuliah ini melalui research-based learning mampu menghasilkan kompetensi critical thinking yang baik bagi kita semua. Ya, lalu apa tuh ya research-based learning? Research-based learning is a learning model which is associated with such activities as analyzing, synthesizing, and evaluating, and enables learners and lecturers to improve their assimilation and application of knowledge. Nah, jadi manfaatnya sangat luar biasa nih kalau kita lakukan ini dengan serius. Dan masih ada lagi keuntungannya, ya. Di sini kita membangun inquire skill. Mahasiswa tidak hanya diberikan kesempatan belajar dari bahan-bahan yang diberikan oleh pengajar, namun juga mendapatkan ilmu pengetahuan dari riset yang dilakukannya sendiri bersama kelompok, maupun riset teman-teman kelompok yang lain yang kemudian diseminasikan bersama. Sehingga apa? Menghasilkan kekayaan pengetahuan yang luar biasa di ujung semester. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, melalui model pembelajaran ini, kita akan menghasilkan beberapa manfaat. Pertama, mahasiswa membangun sendiri pemahamannya, ya, bukan hanya disuapi saja. Kedua, menggabungkannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimilikinya di masa lampau. Ketiga, belajar sambil melibatkan interaksi sosial yang luas. Dan keempat, terbangun meaningful learning which is achieved through real world experience. Terima kasih. Salam sukses buat kita semua.